coy, kita keluar dari Hallstatt. Kita sekarang menuju ke Salzburg. Ya, terus habis itu nanti malam kita nginepnya di dekat Innsbruck. Perjalanannya 1 jam ke sana. Terus ya, semoga Glenn nggak mual muntah karena jalannya mungkin agak berliku-liku. So, ikutin kita terus ya. Dadah! Nat, lihat bubu aja bubu, bubu. Matanya merem, merem, bubu merem. Nah gitu, merem, merem. Depan kita gunung hijau, besar gunung hijau kayak gini. Aduh. Kalau winter fix bagus ini putih semua. Kalau herbs? Jelek kalau herbs udah selesai herbs, yang udah daunnya udah pada rontok. Kalau herbsnya bagus kayaknya, kuning-kuning. St. Wolfgang. Biru banget airnya, gila bro. Udah kayak emerald. Hey, biru banget, gila air. Itu karena langitnya. Iya, langitnya juga biru, langitnya juga. Tapi airnya juga karena emang airnya bersih. Airnya jernih, jadinya bisa memantulkan. Parasailing guys, sama ada ini yang kayak di Ancol, ya apa Ancol lagi? Iya Ancol. Monas. Demi. Iya. Kita udah nyampe di Salzburg coy. Mana ada Monas? Demi. Paragliding, parasailing. Oh, ada kuda lagi, Glenn. Ini lagi liatin kuda. Dia lagi liat kuda. Kita udah sampai di Old Town di Salzburg. Sekarang muter-muter, jalan-jalan. Lihat-lihat ada apa. Ada Delman. Ada Delman, kesukaan Glenn liat kuda nih. Tuh. Di sini banyak kuda-kuda coy. Iya, babi ya. Aduh. Babi ya. Kuda, bukan babi ya. Kayaknya tadi kebalik ya. Ini kita masuk ke sini, kiri. Coba cek bener. Apa kebalik? Kita lagi cari arah coy. Mau beli kacamata hitam. Iya. Papa apa? Papa. Apa Ciki? Iya, Ciki itu. Ini ada Ciki, masih ada Ciki nih. Neng jatuh. Dia bingung kenapa. Ini Mozart. Ini apa sih museum? So, tau mau pegang. Kenapa kan pegang? Lagi ya. Mama. Ini museum. Ayahnya. Siloy. Sentrum ya. Ini sentrum ya. Brand-nya terkenal.
cuma mau beli nggak? Tar aja. Oh ini. Ini Haus für Mozart. Ya, betul. Enggak, ini Haus für Mozart, ini buat konser. Konser. Nih. So, mau lihat depan sana. Ini namanya Haus für Mozart. Ini buat orang-orang konser di sini. Jadi Salzburg itu adalah kota kelahirannya Mozart. Makanya Wolfgang Amadeus Mozart. Makanya di sini apapun namanya Mozart, 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 lu bakal lihat nama Mozart di sepanjang hidup lu di sini. Iya, menghasilkan Mozart Bella. Iya. Dia kayak mendedikasikan kota ini untuk Mozart. Ini Mozart. Ini Haus für Mozart. Itu ada itunya. Ada jadwal konsernya. Nah, ini adalah Rupert, Rupertus Brunnen. Nih. Ini adalah Rupertus Brunnen. Siapakah dia? Hai Nanu. Tapi ya jangan kayak itu sih, ini pizza bread. Nah, harga sama gak sih? Sama itu aja sih, ini mau lebih murah. Ya udah main aja yang biasa, biarin biarin pretzel dari Salzburg katanya terkenal, kita mau coba, mau kasih Glenn juga biar dia makan. Lagi makan. Gunnar lagi makan pretzel. Gunnar lagi makan pretzel. Tadi dia jatuhin pretzelnya. Dia bilang, oti atuh, 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 aku, aku, katanya. Kita di mana ini? Restoran UN. Dekat ini nih. Ada gandela. Candela, gandela. Tahu. Ini tempat keramik-keramik. Ini jalanan kecil, ada di sini kita. Yuen. Nih kita beli ini. Ini apa? Tadi Knusperhänschen pakai sus sour sauce. Jadi ini katanya nasi goreng. Tapi jadi kayak nasi kuning. Ini Siolin cobain. Enggak buat. Panas, tunggu panas. Si Glenn juga mau kayaknya. Enak? Coba Olin makan ininya, ayamnya. Gimana ayamnya? Enak. Kok nasi doang? Ayam-ayam enak. Coba. Ayam enak, ayam enak. Ayam enak, jadi KFC. Oh ya, KFC? Ya, rasanya. Terus pakai sausnya juga enak. Kita makan dulu ya. Ini buat gini? Sok. Tepat di depan kita ada yang jual apa ini? Marmelade. Lihat tuh rasanya banyak macam-macam. Lihat semua rasanya beda-beda lihat tuh. Wow. Mau. Mau. Nah, sekarang kita benar-benar melakukan perjalanan. Kita ke arah itu, ke atas itu. Gak tahu nanti. Mau langsung ke sana? Lihat aja, jangan ke sana ada apa. Nanti ada yang kelewat-kelewat. Ini tempat perbelanjaannya, coy. Lihat, kita mau ke sana, kata Bram. Dia pengen banget naik funikular tadi. Ini di sini ada berbagai macam toko-toko, H&M, Zara,
Ini tempat hitsnya kayaknya di sini. Tuh ada Mozart juga. Atau original Mozart Kugel. Semua orang juga bakal ngomong ini original. Ini kamu beli. Halo. Satu jam bisa original. That's why. Kita baru beli ini nih. Mozart Kugel katanya. Kita beli di sini. Artinya apa ini? Harus berhalain Mozart Kugel. Enak, males. Nih, di depan gereja ini. Kita hati-hati ya, kita unpacking bareng Glenn. Selain kayaknya punya coklat kan? Apa ini isinya? Marcipan. Yum. Enak gak? Rasanya apa? Biasa sih. Nah enak, tapi biasa gitu sih. Kita mau mengarah menuju Schloss Mirabel, katanya indah. Banyak, tamannya bagus sih, katanya banyak bunga-bunganya. Jadi di sebelah H&M ada Mozart's Geburtshaus. Masuk. Ini harganya. Aduh, nggak kelihatan. Welcome Amadeus Mozart. Ini yang bahasa Inggris. Welcome Amadeus Mozart. Was born in this house. Konjen. Ini Glenn yang mau lihat. Jadi kata Bram, semua garam-garam yang dikumpulkan di kota-kota di sekitar Salzburg, ya ditambang, akan dikirimkan ke kota Salzburg melalui sungai-sungai yang ada di kota ini. Sungai ini ya, soal melalui sungai itu tuh. Ya gitulah. Kenapa namanya Salzburg? Terus namanya setelah Salzburg terkumpul di sini, nanti dikirim ke seluruh Eropa. Setelah dari sini baru dikumpul ke seluruh Eropa. Dikirim, didistribusikan. Itu di atas itu bukan sih, bukan ya kamu? Oh. Ini kita nggak nyebrang, katanya mau nyebrang. Mana? Asur di sana. Tuh. Nih. Ih gila, ini melawan arus coy, ininya perahunya. HD. Tuh liat. Melawan arus gila. Air kotor tapi. Padahal cetak airnya bersih banget sini kotor. Ya nih, kunci-kunci cinta. Sebentar lagi kita akan sampai guys. Sampai kemana entahlah. Ke Schloss Mirabel. Halo coy, kita sudah di Schloss Mirabel. Banyak bunga-bunga di sini, tamannya gede. Banyak orang. Lihat di sana. Ini bubu tapi Glennnya lagi tepar, jadi nggak bisa cium-cium bunga deh.
ya, pada bisa main air di tengah situ ya. Kota-kota di Austria itu Irgendi terlalu indah di mata gue. Kayaknya sih waktu kita ke Wien juga kayak indah banget. Mereka kotanya sangat tersusun gitu, kayak terlalu berbunga. Irgendi, iya gak sih? Menurut aku kota-kota di Austria tuh terlalu berbunga gitu loh. Bunganya di mana-mana, apapun ada bunganya. Bagus sih. Terlalu rapi ya menurut gue. Katedral kom. Oh, ini katedralnya coy. Tuh. Panas. Tuh banyak yang mau naik delman, yang mau naik delman naik dari sini nih mulainya tuh. Banyak delman. Jadi lagi pembangunan tapi nih, atau lagi renovasi. Si. Tuh ada patung-patung murid Yesus. Ini mau uskup, bro. Uskup apa? Ini. Tujuan seru. Yang bawa kunci. Ini kata Abraham yang terkenal. Gak tau tapi kenapa terkenal. Ini Mozart Kugel. Oh, ini Mozart Kugel, kenapa sih Mozart Kugel sama Kugel? Kenapa namanya Mozart Kugel? Terus yang di atas itu yang membuat ininya. Oh, itu yang di atas yang membuatnya. Nah, kenapa namanya Mozart Kugel? Hah? Kenapa namanya Mozart Kugel? Ya karena bentuknya bulat. Bukan, ya kenapa, maksudnya kenapa dia harus si Mozart itu harus dikugelin gitu, ngerti gak sih? Karena bentuknya bulat dan ini tempat kelahiran Mozart. No, kita mau ke atas sana coy, itu naik itu funikular. Oke, seperti kita nggak akan naik funikular karena antrinya udah gila-gilaan. Ntar kita lihat. Ngomong sesuatu. Jadi ini benteng kuno, benteng pertahanan kota. Eingang, entrance, panorama tour. Nah, ini dia. Yang usaha kotanya. Jalan di situ ya, di Jakarta. Ngeblok orang. Siapa enggak ada, Bang? Ada. Kapan naik ke sana? 13 juga tahu? Gue nggak lihat. Wanjia, masuk. Kata Bram itu ke benteng pertahanan Salzburg. Oh ini buat ini tuh, itu buat naruh, ini buat naruh. Ini ada sumur. Itu buat naruh itu senjata. Ya, armor. Oh, di depan sini buat taruh senjata.
Kita boleh masuk. Saya close. Kamu punya apa? Gak ada yang peduli tuh nih. Nggak usah, nggak usah. Ya, chops. Kalau situ ya. Sebenarnya kita kan yang basic. Basic kita ada. Oh, situ orang-orang. Kalau yang all inclusive, kita bisa masuk-masuk sini. Bukan. Tadi tuh harga yang tiket biasa 13.30. Yang all inclusive 16.60. Terus itu tuh lihat pemandangannya. Jangan naik, jangan naik, turun. Turun. Turun, Nono. Turun lagi bisa enggak? Turun lagi bisa enggak? Turun, turun. Turun. Dia di mana sih? Itu. Meriam. Marching band itu. Marching band. Oke deh coy, kita akhiri vlog kita di Salzburg sampai di sini saja. Dadah. Kalian udah tepat dadah. Dadah. Bilang bilang dadah. Dadah. Ini bilang dadah dulu, gimana dadahnya? Dadah. Mana dadahnya mana? Kiss bye. Ini dadah dulu, dadahnya mana dadah? Dadah. Dadah. Kiss bye, kiss bye. Kiss bye. Kiss bye. Ma. 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 I love you. Gimana I love you? I love you. Dadah. Sampai selu yuk, mau enggak? Ini kan pakai busan ini. Mendingan di celana kan lebih gampang, gila di sini susah banget. Lari sana, lari cepet, cari burung. Dia tinggal duduk di sini. Cari burung. Tinggal duduk di sini terus diganti pakaiannya. Cari burung, cepet cari burung. Terus lebih gampang yang ini udah. Cip 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 gitu.